Udah mulai ramai ya Mas ya. Panasan gitu. Ya oke okay, bosku, selamat datang lagi di channel saya Laksmana Ferry Motovlog. Ojo sambat, tetap semangat, asik. Ya, di video kali ini aku mau San Mori ke Bandung ya. Tak balik dulu kameranya. Ya, jadi ini aku mau San Mori ke Bandung. Loh, kok San Mori malam Mas? Ya karena aku dari Jakarta berangkat ini sekitar jam 12 ya. Bisa dilihat di sini. Nah, jam 12. Jadi kira-kira nyampe sana pagi lah. Mau San Mori ke insya Allah ke KSC Setiabudi sama Lembang rest area 72 ya. Ini aku dari Jakarta Selatan sendiri karena rombongan yang dari Tangerang, kan saya ikut rombongan dari Tangerang tuh, dadaan banget diajak, guys gas lah hari Minggu besok. Nah, gasnya sekarang loh dari Tangerang, jadi aku dari sini sendiri OTW Bogor, jadi nanti ketemunya di Bogor, di mana ya, jambu-jambu gitu pokoknya, pom jambu. Jadi sekitar satu jaman dari sini ya, pokoknya lost dewe. Yaudah begitu saja, kayaknya aku nggak nge-vlog dulu karena malam kameranya kita ya gelap ya. Bismillah wae lah, bismillahirrahmanirrahim, 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 amin. Siu, pokoknya saksikan terus perjalanan saya, setik lewat ya, mantap. Oke Mas, ini kita nyampe di Bogor ya sama anak-anak Vario, mas-mas Vario. Nah ini handbag ini orang beda orang, ini mogok mau minjem aki. Nah jadi tak pinjemin dulu buat nyoba motornya. Oke, ini masih jam 1 ya, puncak infonya macet karena malam Minggu. Semoga aja aman. Terus tadi infonya ada solar tumpah ya, semoga aja aman. Anjay. Ngopi dulu masih di Padalarang. Anjay. Nmax salah server ya. Aduh, pada ngantuk. Turu Mas eh. Wah. Sini, aku masih di YouTube nih. Pada capek nih. Ya, ini udah jam kira ya? Jam 5. Kita lanjut lagi. Aduh. Bocor enggak nih, guys? Semoga aja enggak kena polisi ya. Odometer spek touring. Ngantuk, wadem. Bandung lagi masih, akhirnya bisa ke Bandung lagi.
setelah setengah tahun ya. Jadi itu kan terakhir ke Bandung, maksudnya San Mori itu pertama tahun baru kemarin pas dari Jakarta kan mampir situ. Ini alhamdulillah bisa ke situ lagi. Rest area 72 ya. Semoga aja polisinya bersahabat, aman. Karena ini yo tak pasangi spion iki masih. Masih seperti yang kemarin. Aduh, suaraku serak seperti kodok. Wes angel iki, tetep gas. Masih awak lungkrah kabeh, masih tadi balik kerja. Istirahat sebentar langsung gas. Ayo masih bersama Mas Komeng di sini. Anjay. aduh, oh, sos. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil 'alim. Tadi pas di puncak Bogor ya lu. Kayak di Kutub Utara loh. Drodok ngewel. Apalagi gak bawa ayang itu, kalau bawa ayang itu enak, agak ada apa ya, suatu kehangatan gitu loh mas. Beh, ini pertama kalinya aku lewat sini guys, karena sebelumnya juga belum pernah ya. Nah ini masih bersama motor kesayangan ya loh mas. Jam 5 ini. Nanti nyampe sana paling yo setengah 6, jam 6 lah. Sebenarnya pengen mampir ke Sukajadi ya, karena dulu kan kecilku ya di sana, maksudnya ikut merantau orang tua di sana. Dan ya pengen mampir karena masih ada saudara di sana. Tapi enggak tahu ini. Pokoknya gue gampang. Oh, ini lewat sini bro. Surah apa lah akhirnya. Mana HP ku juga error peh. Tadi ya kemarin deh. Kemarin itu tombol powernya gak bisa dipencet. Senjaluk jajan. Adem. Sebenarnya rencana itu aku mau ke Bandung itu Oktober ya, pertengahan gitulah. Sekalian mau balik ke Jawa. Pengen balik ke Jawa itu pengen nonton Deni Caknan wis kuwitok ya. Terus balik ke Jakarta lagi rencana gitu. Nah, cuma kemarin Mas Komeng ngabari besok mau ke Bandung nih. Acara San Mori bareng apa itu dikirimi pamflet pokoknya. Nah, waduh iki kok besok, aku kan masih kerja sebenarnya minggu ini itu aku kerja ya. Jadi enggak pernah libur nguli iku. Jadi nguli terus ya, baru ini aku libur wis. Mumpung ada temennya ke Bandung ya toh, daripada aku sendiri, karena yang pas tahun baru itu kan aku sendiri tuh. Lewat jalur utara yang jalur Cikarang terus Purwakarta tembus Subang. Nah itu toh, itu sendiri aku malam-malam juga wes tuh. Nah ini mumpung ada temennya ya wes lah gas kewe praise dinose bareng ini lewat jalur selatan Bogor puncak, biar sekalian tahu jalan gitu loh bro. Karena aku kemana-mana bawa motor ya, intinya ben tahu jalan sini, jalan situ. Pokoknya full dolan lah. Wah, wow, nyampe Cimahi ini. Nah gitu, rencana kan pertengahan ya guys, malah ini guys, awal apa ini. Ya urung awal sih, akhir September malah guys, gas. Ntar kalau ada waktu lagi yo, Oktober gas kesini lagi, Bandung lagi pokoknya.
karena apa ya, kayak vibes-nya sesuatu yang jarang kita lakukan itu, kayak marai candu, kayak pengen meneh. Beda sama di Jawa kan tiap hari toh, tiap minggu ke Tawang Mangu yang ngasih bosen ya. Ya jadi aku kenal Mas Komeng itu belum lama ya, baru 1 bulanan yang lalu. Itu awal mula ya pas aku OTW ke Jakarta ngeres di Batang di rumah Dimas. Tapi Mas Komeng udah tidur. Ya besok WA ya toh. Nah, kalau di Jakarta ketemu lagi yo. Oke, gas ketemune pas ini San Mori ya. Wola. Kalau udah nyampe sini aku apa ya jalannya? Jadi ini tuh jalan ke sana itu arah ke utara. Arah ke Sukajadi, nanti kiri jalan ada Polres Sukajadi. Yang ada patung apa nih itu? Macan apa ya ireng ya? Nah ini Sukajadi. Dulu kecil gue, wah jalan di sini bro. Wih, nyampe Sukajadi. Wih, nah ini naik ke sana ya. Dulu, nah apa ini? Oh boy, daerah ini. Ini itu dulu Carrefour Sogo. Kalau KFC Setia Budi itu daerah situ ya, Rono. Karena masih jam segini nih, melu ewe. Wah ketinggalan mas. Nah daerah Ledeng sini pokoknya polisinya medeni ngeri. Nah itu kan pos polisi tok. Naik lagi terminal opo ya? Wah lali ya. Dulu aku pernah kena polisi di daerah situ, tapi alhamdulillah ya aman. Sini itu biasanya macet ya mas ya, karena masih jam segini. Kalau ntar pasti macet. Soalnya hari Minggu. Nah, daerah sini nih, terminal Lowboy. Sini kan ada pos polisi nih. Nah, aku dari arah sana ke sini. Berhentiin tuh. Set. Ada surat-suratnya. Yang ditanya cuma STNK aja sih. Ya sebenarnya udah punya SIM. Cuma itu tok wis, terus apa nih ya wis lali ya. Pokoknya aman. Nah, ini bersama Mas Vario plat Serang Banten. Ini 4 orang ini pada pakai intercom ya. Cuma aku tok yang enggak punya wis. Plongo. Oke guys, akhirnya kita nyampe ya guys. Belum ada orang. Ya jadi kameraku itu tadi boh error, boh baterainya habis. Oke, tadi terus ya. Malah kena jangkrik. Wah rupa aku, waduh HP ku bosok. 6:30 ya, hampir jam 6. Wah keren ini habisnya. Oke. Kita nanti ngapa ya? Sarapan sih. Oke, siap. Ya. Anjay, kita foto dulu, guys. Independent Day Al Maxi, anjay Maxi. Bersama mas-mas.
lembah dasar. Oh buka iya. Blok dari tadi ya sih, jalan. Gue nggak mau loh. Udah mulai ramai ya mas ya. Panasan ya. Kotor. Handphone mas ya? Iya putih. Komerano bayo. Ngeplok sih yo. Isinya pit. Karena infonya ada acara pit ya. Keliling. Depan di sini R15 sih. Mana FG-nya? Oh, itu FG-nya. Dua kali kesini ya. Cik Roto sepi. Ajak nge-vlog masih. Masih nge-vlog. Ya, ini para FG sedang menunggu para modelnya ya, anjay. Info yang di Bandung bro, wah suwong ya renek bolone. Bagi ekspres dengan ini kurir. Guys, karena udah panas jadi kita balik ya. Ya. Sorry ya. Ya, mangga.
Nona. Kita mau balik ya, ini nunggu Mas Komeng karena udah siang. Hah? Apa? Gak tahu, ntar dibuka lagi nyampe sono kalau berhenti. Oke guys, mungkin begitu saja ya Satmoriku hari ini ke Lembang Res Area 72, karena cuma ngikut temen dan gak ada temen buat ke KFC Setia Budi, jadi aku Satmorinya cuma ke Lembang aja. Ini udah jam 11 ya, panas ya. Kita mau arah balik, kali ini lewat Subang, jalur Pantura, jalur utara. Tadi ramai pecah karena ada acara R15 sama apa ya? Beat apa ya? Oke guys, kita nyampe di mana ini? Keren kan ya? Nyampe di tangkupan perahu ya guys ya. Sini juga rame nih. Ber keren ini. Anjas, anjas. Ada FWG kagak nih di sini? Iya, ya udahlah situ baiklah. Berarti ini lurus kan? Ntar ketemu sama itu. Purwakarta guys. Oke guys, kita lanjut balik. Ya jadi ini kita lewat kawasan industri Karawang ya. Jadi ini jalan itu dulu aku pernah lewat sini malam-malam. Kalau kalian pernah nonton itu pas ke Subang, pas tahun baru itu loh bro. Nah lihat sini aku dulu itu persis. Ntar lewat kali, jalannya jelek. Sekarang lewat sini lagi. Lumayan jauh sih. Ntar masih Cikampek, Karawang, Cikarang, Bekasi. Tuh jalannya masih seperti ini. Dulu aku lewat sini itu pas malam, hujan-hujan. Sendiri. Batalai kita nanobora ya. Bismillah wailah. Alhamdulillah nyampe tuh di Subang. Asli bro, wangi-wangi ya. Lewat kawasan industri situ itu juga penerangannya dikit ya, peteng ya. Waduh, ini tenan ora gitu ya. Anjas. Aduh, mamai.
Alhamdulillah banku aman. Aduh ngeri oi. Jangan rewel ya nak. Kamu kesayangan papa. Kilometernya lo bro udah 58.600 plus-plus aja udah mau 700 tuh. Ngek. Spek touring. Aduh. Ini di aspal itu enak ini. Ngek. Aduh. Wah, penuh, guys. Ngeri dah. Ya mau apa dicali duit ah? Dulu itu enggak loh bro. Hah? Enggak? Diminta duit? Waduh guys, flyovernya itu lagi diperbaiki ya. Aspalnya itu guys. Gak bisa lewat atas ini. Lewat sini bisa enggak ya? Bisa lah kayaknya. Yuk. Ya jadi ini kita sudah nyampe di jalan Pantura Karawang arah Cikarang ya, arah Bekasi Jababeka. Sudah jam 2. Lewat, bro. Waduh, cus. Ini sudah jam 2. Tadi kita dari mana? Dari Lembang itu jam 11 ya. 11. 12. 1 2 3 jam. 3 jam buat nyampe sini. Wah, kalau nyampe Jakarta ya mungkin 4 jam 5 jam kayaknya. Soalnya ini nanti bakal ngeres dulu karena istirahat tadi cuma sebentar tok dan juga belum adiang. Luwe mas eh. Kalau ngantuk mah enggak ya, walaupun belum tidur dari Sabtu pagi itu belum tidur. Sabtu pagi bangun terus gawe kerja ya toh, nguli. Pulang malam maghrib tuh jam-jam 7 ya nyampe rumah. Jam 7 kalau gak setengah 8 itu malamnya langsung cus Bandung badala ora leren bos. Besok kerja lagi guys, los spek Ultraman mas eh. Panas sih. Eman-eman jaket gue panas nih. Kali-kali era popo lah. Next kalau San Mori jauh bawa jaket 2 itu eh. Sayang. Luwe nge-like ya mas eh. Suaraku serak seperti kodok. Wah susah ini. Jum sarapan harus kayak mumet. Ngeres di area kasih dulu mas eh. Luwe oke guys, habis makan di Bekasi Tambun kita langsung balik aja karena udah ngantuk ya. Ini udah jam 4 sore mungkin lebih.
Sopo kae. Ya oke, Don masih sudah sampai Jakarta Selatan ya. Jam 5:30 kurang ini, guys. Kesel mas, kari lerene. Tadi mau ngevlog di jalan itu kameraku habis baterai ya. Cuacanya sangat mendukung buat nyoret ini, tapi kesel ngantuk, 2 hari belum tidur. Oke, begitu saja vlogku San Mori rest area 72 Lembang. Terima kasih buat yang sudah nonton videoku sampai selesai. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nantikan next videoku San Mori selanjutnya ya masih.